Ini master punya media. Ketangin turu. Nah, iki tetep be toy dewi. Toy dewi. Tok kok jampir mana? Limo lebih perapatan nah. Oh, urung ana susuk ta to. Oh iya. Ya jam 6 jam 5 5 surung bolo lah iku sik oleh susu. Iya wis, jam 6 wis gak urus wis. Sore riti aku. Oke, iki tetep Mas Irte dewi. Oke, halo. Oke. Terus ikuti kegiatan kami tetap di channel MD Mumet bosku. Iki tetap Bang Cini Dewi. Eh Bang Cini. Halo. Hah? Ya ya. Oke. Okay. Mantap. Mari kita berangkat. Siap. Siap. Oke. Okay. Sama teko jam berapa, Mas? Gimana, Mas? Jadi Mas ono telepon. Iku koyo remote control sih, Mas. Iku remote control. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kru Mastek Multimedia. Nah, ini lho. Kali ini setelah 5 hari kita acara di Batu kemarin. Nah, hari ini kita prepare acara di Kanjuruhan. Acaranya mungkin nanti ada sholawat, lain-lainnya juga. Nah, untuk persiapan hari ini kita review apa aja yang dibawa amunisinya oleh Mastek Multimedia. Yuk. Nah, ini dari Mas Yanto. Mas Yanto bawa apa, Mas? Sekarang, Mas. Bawa tas. Maksudnya itu amunisinya, Mas. Oh, iya. Yang jelas kamera Mas ini, Mas. Kamera. Ya ini. Bawa berapa biji kira-kira nanti? Bawa 5. Bro, jadi 6 sama drone, Mas. 6 sama drone. Oh ya, nanti ada drone, terus kamera untuk stay master ini. Master. Master. Dan yang itu buat kanan kiri panggung, kanan Mas ya. Kanan kiri, ya. Dan yang satu ada fotonya nanti. Potret, ya. Mas. Potret. Iya. Buat motret itu, Mas. Motret. Terus untuk Bang Dono nanti pegang apa, Mas? Pegang rokok sekarang. Maksudnya itu yang di panggung. Ya, nanti saya pegang yang ini, Mas. Yang ini yang Mark 2. Sony Mark 2. Itu pakai apa? Lensa berapa, Mas? Ini lensa 50. Lensa 50. Buat full frame. Anu, Mas, manual semua, Mas? Iya, manual, Mas. Terus ikuti channelnya MD Mumet Lur ya. Untuk yang baru bergabung silakan like, komen dan subscribe di channelnya MD Mumet, dan jangan lupa subscribe juga di channelnya Mastek Multimedia. Nah, untuk mengecop atau memerlukan jasa dari Mastek Multimedia, silakan hubungi nomor yang tertera di ini. 081-222-22302. Dan Mastek Multimedia juga mempunyai channel juga lur seputar musik. Terutama New Monata juga sekarang melambah mulai ke dunia per-DJ-an lur, pepargoi-pargoi juga. Nah, ini kru. Namanya Bang J. Kalau yang belum kenal, yang ini namanya Bang Dono yang mempunyai channel MD Mumet. Ya, nah, yang ini namanya Bang Yanto. Ini kembar lur ya, Upin dan Ipin. Persiapan apa aja Bang J? Sekarang Bang J. Nah, ini persiapan untuk fotonya. Foto. Model. Amunisi yang dibawa apa aja, Mas? Ini flash. Baterai, flash, terus charger, flash 2. Dan kita pakai trigger yang sudah modern. Mantap. Ini terus XT2. Kameranya pakai yang mana? Mark 2. R, Mas. 7R, Mas. 7R. Ini wajahnya kan gowo, Mas Nalur. Untuk majikannya sendiri bawa apa aja, Mas? Oke, chip 2B lagi. Bawa power bank. Power bank. Enggak kuat, Lur. Wis, juragane enggak umum, Lur, we, Lur. Cuma bawa power bank, leye-leye. Nyewaan bank, kemarin kan kita tanya amunisi yang dibawa untuk Mastek sendiri apa? Chip 2B katanya. Nah, itu power bank 2. Ini power bank nanti karena kalau pakai baterai nggak ngatasi lur ya. Karena durasi mungkin sekitar setengah hari ini nanti. Jadi pakai power bank. Jadi semua kameranya di sini pakai power bank. Jadi loss pokoknya. Untuk saya sendiri, nah
Ini pake jangan lupa like, comment, subscribe di channel saya juga. Remixer Markas IRT yang meliput seputar berdijian. Memorial. Yang ini yang mempunyai channel MD Mumet. Yo jola lilur, yo subscribe, like, komen. Ini yang meliput seputar perkameraan, per-event-eventan. Oke. Terus ini mas, saudaranya. Ya? Nah, ini DJ In. Kan Mas kapal mabur. Oke, nanti kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut di Stadion Kanjuruhan nanti. Untuk melihat lokasi, cek lokasi juga dan prepare-prepare penataan kamera gimana fokusnya nanti. Sama kita review sound-sound yang ada di event tersebut. Apa aja yang speknya yang dibawa. Kabar-kabarnya membawa sound dari NN Musik Duren. Oke, tetap stay tune terus di channelnya MD Mumet. Jangan lupa like, komen, dan subscribe yang baru bergabung. Oke, see you, kita ketemu lagi di Kanjuruhan. Oke, dulur, kita sekarang sudah menuju ke lokasi event di Kanjuruan. Tepatnya di Kanjuruan. Ini lokasi ini nanti berada di luarnya stadion, lur ya. Di luar stadion tapi gedung. Ya, sistemnya indoor. Ini kita ada tetap dari kru Mastek Multimedia ada 5 orang. Saya sendiri, Markas IRT, Lawang Budi Perenjatu, Mas Bang J. Bang J dan juga Mastek Multimedia, juga Mas Yanto. Nah, yang ini yang pemilik MD Mumet. Bang Dolur. Betul. Yang baru pertama kali bergabung, silakan like, comment, dan subscribe lur ya di channelnya MD Mumet agar kami bisa terus update video-video kabar-kabar terbaru dari Mastek Multimedia. Dan jangan lupa subscribe juga channelnya Mastek Multimedia. Oke. Sampai ketemu lagi nanti di Kanjuruhan Malang. Dan kita akan review-review sound dan juga alat-alat apa aja yang dipakai untuk event di Stadion Kanjuruhan. Terus stay tune. Oke dulur, kita sudah berada di pintu gerbang Stadion Kanjuruhan. Nah, ini sudah sampai di pintu gerbang. Oh, ternyata sudah ruwet melur ya. Oh. Ini kita sekarang sudah di pintu parkir loh. Nah, kita performnya di sana, dulur. Di gedung yang sebelah sana. Abaikan musiknya yang di backsoundnya ya, lur ya. Maklum, ini event. Ternyata di sini juga seperti pasar, lur. Ada stan-stan penjual yang menjual produk-produk lokal. Kayak jajan, kue, produk-produk dan lainnya. Oke, kita lanjut nanti di panggung. Review hari ini bersama Bang Roninya Dewi. Bang Roni. Siap. Kita sudah ada di dalam gedung. Nah, itu panggung performnya ada di sana. Panggung performnya nanti ada di sana. Ada banyak tari-tarian atau musik dari apa? Dari tari daerah. Nah, ini kru masing-masing. Nah, untuk audio sound sistemnya memakai jasa dari Mas Roni. Halo Mas Roni. Hari ini bawa spek apa aja Mas Roni? Yang dipakai untuk event. Sound atau apa? Subnya memakai berapa nih Mas? Pakai subwoofer. Bawa kapasitas 10.000 watt ini. 10.000 watt. Spek 10.000 watt. Soalnya di indoor ini. Oh, iya. Untuk atasnya kita pakai Vera 36 3W. Vera 36 3W. Subnya pakai Martin. Oh, pakai Martin yang V kayak bentuk V itu ya? Enggak, yang lurus biasa. Oh, yang lurus biasa. 18x2. 18x2. Untuk mixernya ini Mas ya? Mixer pakai ini ya, standar biasa. Untuk mixernya pakai ini. Kita lighting dari kita juga. Oh,
lighting dari Mas Roni juga lor. Nah ini NN Audio Lighting ini bertempat di mana Mas? Untuk mengorder NN Audio Lighting and Sound ini gimana caranya Mas? Bisa menghubungi nomor 081 233 236 110. NN bertempat di mana Mas? Di depan kantor Pos Duren Jalan Ahmad Yani. Nah itu lor ya, di depan kantor Pos Duren depan Jalan Ahmad ya. Oke, terima kasih Mas. Nah, untuk mencerita sementara pokoknya ibunya enggak terlalu besar. Nah, betul. Oke, terima kasih Mas. Sukses terus Mas ya. Untuk ranging panggung kan. Oh, berarti ini semua dipercayakan ke Mas Roni gitu kan. Keren saya keluar juga itu mulai pintu masuk sampai flooring terus misi fan apa itu? AC itu misi fan juga di atas. Terus lagi kita semua yang kerjakan. Ternyata ini semua yang menghandle dari NN Mas. Sampai taman itu juga kita dari kita. Waduh. Taman untuk kalian yang ingin bingung nggak pingin nggak ribet silakan aja lur ya menghubungi NN dan NN bekerja sama juga dengan Mastek Multimedia. Nah ini lur teman-teman ada semua. Nah ini lur oke terus ikuti channel MD Mumet yang meliput seputar event-event juga kamera-kamera juga audio-audio. Oke, pakai wireless. Kamera pakai wireless. Oke, dulur. Karena performnya nanti habis sholat Jumat. Nah, kita sudah barusan sudah selesai geladi bersih, tata kamera, audio juga lighting. Iya, Pak. Nah, sekarang kru dari Mastek Multimedia masih ngopi-ngopi dulu. Tempatnya di depannya Kanjuruan ini. Panggungnya ada dua lor ya, yang indoor sama outdoor ya, yang outdoor ya itu. What? Ya Greg Lotlux. Oke, ke Banyola. Wapina. Ber. Ini kalau yang di luar ini spek soundnya nggak tahu pakai apa lor. Kalau yang dalam tadi udah tahu sendiri pakai NN bekerja sama dengan Mastek Multimedia. Kalau untuk yang di luar ini nggak tahu. Coba nanti kalau waktunya sekiranya lutut kita review bersama. Sound Arema kayak Mas Biru ini. Kelihatannya Mas, kayak enak Mas. Tapi jangan sampai perform di sekolahan SD Mas. Itu pasti gak enak itu. Nanti dikira atau sama anak TK itu kayak permen Mas, dijilatin nanti Mas. Gitu pasti gak enak Mas. Kalau baca sendiri sekarang ini kan sudah tata alat semua. Sekarang tinggal ngapain ini Mas ya, enaknya Mas ya. Ini masih nunggu mau beduk door, beduk. Jam istirahat, waktunya makan, waktunya ngopi. Waktunya anu agak pikiran siang, sepertinya panas sekali sepertinya banyak pikiran ya Mas ya. Enggak cuma satu pikiran saya Mas. Iya oh gitu. Kalau ya banyak pikiran banyak sekali. Oh gitu. Ditatangi Pak Polis. Okay. Pak di supir. Oke. Oke. Pak ini Bang Irut ini sama petugas, Bapak petugas ini ya. Gimana Pak? Acara ini nanti sampai jam berapa kira-kira Pak? Tutup rundown jam 4. Jam sore. Jam 4 sore. Nanti acaranya itu setelah acara ini jam 1 sampai jam 4. Jam 1 sampai jam 4. Nah, sekarang kita break setelah tadi apa itu? Telah dibersih. Sekarang kita break dulu menunggu makan, sholat Jumat. Makan dulu. Makan. Yang penting amunisi. Oke. Kita istirahat sholat Jumat dulu. Karena sebelum sholat makan dulu. Makan dulu. Tenang. Enggak kepikiran makan. Oke. Karena sebesar apapun penghasilan kita tidak akan mampu untuk membayar sholat. Tidak bisa ini. Oke. Sedikit kata-kata bijak. Terus stay tune di channelnya
BBM di empat jalur ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan subscribe juga di channelnya Mastek Multimedia. Nah ini Lur, ini kita semua sudah selesai mau berangkat pulang. Tuh review, masih di luar masih ada acara, tapi bukan termasuk dari event kita. Itu di luar aja. Oke, terima kasih telurku semuanya sudah selalu setia di channelnya MD Mumet. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe di channelnya MD Mumet atau di channelnya Masih Multimedia dan juga channel saya Remixer Markas IRB. Sampai jumpa di event-event selanjutnya yang pastinya tidak kalah menarik juga dan tidak kalah kabar beritanya juga tidak kalah aktual seperti halnya yang sekarang. Sampai jumpa di event-event selanjutnya. Terima kasih, saya pribadi Markas IRB dan kameramen MD Limit dan juga Mas Tik Multimedia mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.